kagin kan? Hindi si Tarika. Okay. Yung baro, di panen tadi mo na ba? Ano, ngahin lang yan. Tantay. Iya, kalau cuma sayur, dia pakai mobil sendiri. Sudah berapa lama sebelum? Nah, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ni ya. Dari Imlek kemarin tu dah mulai dah. Tapi tidak kayak gini. Kemarin Imlek tu yang 5,000. Masih dapat 7,000 satu kilo. Itu apa tuh bang? Sayur apa bang? Sayur ini. Sawi bang ya? Sawi. Nah kalau sekarang bang? Yang sekarang nih 2,5 nih. Kadang-kadang kalau jadi kayak gini tak laku, dibuang. Orang cari yang bagus ya. Perekaman yang bagus. Kalau bagus. Di borong-borong kayak gini satu keranjang aja di borong 50,000. 50,000 satu keranjang bang? Borong nih? Iya. Berapa kilo deh? 30,000. 35 kadang-kadang kalau isi kayak gitu. Bang, saya dengar informasi kalau bulan-bulan ini seharga sayur anjlok bang ya, turun ya? Memang asli turun. Berapa bang sekilo bang? Biasanya kalau harga tinggi itu nyampe main 7,000, 8,000, tapi sekarang dah nyampe Rp1,000 kangkung, bayam itu baru 1,200. Bayam 1,200 kilo bang? Nah, sekilonya. Kalau sawi lapsin ini 1,200. Kalau manis 3,000. Kalau jual kebun, kalau di agen 2,000. Oh, berarti harganya jauh sekali bang ya dengan harga-harga normal yang sampai 6,000, 7,000 bang ya? Jauh. Terus kalau untuk nutupin hasilnya bang, ada untung keuntungan bang dijual dengan harga 1,000 gitu bang? Oh, mana ada untungnya? Kita cari jangan luar lagi, cari untuk tambahan. Ulat, ulat gantung, pokoknya banyak hama lah, jangkrik tuh. Ini mesin hama yang kuat nih. Jadi bang untuk bunuh-bunuh hama itu kayak gimana bang? Ya kita tinggal beli racunnya lah, kayak racun hama semprot. Semprotnya tuh 1 minggu tuh 2 kali. Kalau tak mempan 2 kali tuh kadang-kadang 1 minggu tuh hampir full nyemprot. Sekali nyemprot biayanya berapa tuh bang? Sekali nyemprot biayanya sekali nyemprot